Assalamualaikum, hai semua, jumpa lagi bersama kita di Warna-Warni, saya Sani dan Alia. Oke teman-teman, kemarin janji kita kan sekitar 2 mingguan kita mau panen anakan lobet di video sebelumnya. Tapi ini lebih sih dari 2 minggu karena kita baru bisa ngelangka. Sekarang ini coba lihat di belakang, itu Bang Sani udah mulai heboh nangkapin anakan lobetnya karena udah usia berapa ya? Udah ini ya, pokoknya bulunya udah sempurna banget, jadi ini keluar dan... Nah ini anaknya sudah keluar dari geladoknya, sudah ya, dipatuki sama koloninya, digigitin sama koloninya. Jadi ini mau langsung aja kita panen, karena sebagian juga udah dipanen sih sama adek. Oke, langsung aja teman-teman ikutin kita panen lobet. Nah ini dia teman-teman, kelihatan nggak ya, itu lagi dilolohin sama indukannya, tapi terus yang kedua dipatokin sama, ya, dipatokin sama yang lain. Nah itu mau kita panen tuh mabur ya. Nah oke teman-teman, nah ini dia nih salah satu anakan yang kemarin kita video sebelumnya ya. Itu anakannya split biola split ino berarti, karena indukannya biola sama betina. Kalau keluar dia dipatasi sama burung yang lain, makanya itu kita harus segera panen. Tadi dua warna biru anaknya. Iya, harus segera kita pisahkan aja. Ya. Karena itu indukannya ngeloloh si betinanya, tapi si jantannya ya langsung aja yuk. Si jantannya malah matukin. Oke deh. Nah tuh. Kelihatan nggak? Oke. Nah ini anakannya. Cakep ya, suci ya. Ini split biola, split betino nih. Udah ya, kita masuk ke sini. Nah ini juga tadi yang beberapa yang sudah kita panen nih. Beberapa, karena sudah besar-besar anaknya. Iya, udah gabung sama koloni, jadi digigitin sama yang lain. Iya. Nah, ini masih ada satu nih di dalam ini nih. Nih, teman-teman lihat nih si jantannya Lutino agak marah dia. Ya. Masih ngusir kayaknya. Sudah ngusir anaknya. Coba lihat deh. Ada enggak? Oh iya. Nah. Nah, tuh. Yang Lutino keluar apa kepalanya? Entah mau matok, entah mau meloloh. Udah langsung aja Bang Sani. Langsung tampil ya. Iya, tampil aja. Nah jadi kan kemarin teman-teman total anakan lobet kita itu ada 10 ekor. Nah jadi ini udah diambil Bang Sani semua, udah dipisah dari gelodoknya karena sebagian memang ada yang udah gabung sama koloni, jadinya digigitin sama yang lain. Nah jadi segera kita pisah aja, tadi nggak sempat kita videoin juga. Jadi ini dia. Nah 10 ekor hasil panen kita. Kita isi langsung aja ya di depan. Nah ini dia teman-teman anakan lobetnya, total ada 10 ekor ya. Sekarang kita mau lihat kondisinya satu per satu, kita pisahkan lagi. Nanti Bang Sani jelasin. Oke, kita taruh di kandang, di sangkar bulat ya. Bisa satu-satu kondisi burungnya. Ya. Oke, langsung. Hati-hati ya. Pertama. Ini anakan yang di gelodoknya Lutino sama Biola, tapi anaknya ekor biru, berarti split biru split blue. Indukannya ada split blue, jadi anaknya ekor biru. Nah ini. Ini yang 4 ekor kemarin ya? Yang 4 ekor kemarin. Berarti anakannya ini blue, split Biola, split Lutino. Ya. Sehat sih, tapi sehat semua. Badannya agak kecil ya, masih agak kecil. Kita masukin aja dulu. Satu. Tuh.
Selanjutnya nanti kita cari yang anakan 4 itu dulu ya. Ya, ini 4. Nah, ini 4. Sama ini sama kayak saudaranya tadi. Biola split blue es. Blue split biola split Lutino. Wow, cantik ya, Tosca jadinya. Ya, warnanya sih mangsi ya, mangsi. Oke. Okay. Ya, kalau teman-teman melihatnya warna lain, komen aja di bawah. Okay. Warnanya apa menurut teman-teman? Dua saudaranya lagi. Dua saudaranya lagi ini. Jadi kemarin tuh 4, yang 4 itu anaknya 2 biru, 2 hijau. Nah, ini yang hijaunya 1. Sama ini berarti ini hijau atau green split split blue. Split ya, bisa split blue, split biola, split lutino. Berarti split biola, split lutino juga. Okay. Terus ini ya. Hampir lepas teman-teman. Kalau Sani kelupaan nutup. Satunya. Nah ini kepalanya agak ini ya, agak pitak. Iya, karena sudah digigitin. Sempat digigitin karena emang terlambat sih panennya. Iya, kita terlambat panennya. Mana nih satu yang sudah jadi? Oke, saudara yang ketiga. Saudara yang keempat. Kami oh ya udah tiga. Oh iya. Ini sudah tiga, ini saudara yang keempatnya. Saudara yang keempat. Ini saudara yang keempatnya. Nah, ini green split biola split lutino juga ya. Kalau dia jantan. Tapi pastinya split lutino. Nah, kita gabung di sini empat saudara ini. Oke, ada 1, 2, 3, 4. Oke, yeah. Sekarang kemarin kan ada 4, 3, 3 ya. 4, 3, 3. Jadi total 10. Sekarang kita cari ini yang 3. Ini 3 yang bulunya kemarin sudah agak besar. 3 bulunya sudah agak besar. Yang bulunya udah agak lengkap. Iya, agak lengkap. Teman-teman sambil cek di video sebelumnya aja ya, kalau misalkan bingung yang kita maksud yang mana. Ini. Kalau yang ini yang belum nonton video sebelumnya boleh ditonton dulu, nanti kita kasih linknya. Kalau ini anakan yang di bawah. Anakan di bawah. Karena dia kelihatan hybrid. Hybrid dari Pesonata sama Piseri. Jadi warna mukanya agak cemong. Jadi ini anak yang di bawah. Anak yang di koloni di bawah. Yang ini, hijau biasa ya. Yang hijau biasa. Enggak ada split-split. Iya. Sama ini. Nah, ini sama. Ini hijau biasa enggak ada split. Hijau biasa enggak ada split. Terus satu lagi kita ambil ya. Hampir lepas lagi. Oh ini dapat lah. Ini. Nah ini 3 nih. Ini hijau biasa nggak ada split. Nah ini dia teman-teman, 3 saudara. Ini, hijau biasa nggak ada split. Nggak ada split. Nah kalau 3 ini split biola. Nah ini kalau biola. Yang 3 ini dia split biola teman-teman. Indukannya. Nah, jadi kita panen total ada 10 ekor yang kita panen. Ini split biola, split lutino. Yang ini tidak ada splitnya atau hijau biasa, green biasa. Nah kalau ini ada split biolanya. Nanti kalau kita panen lagi, rencananya kita mau giveaway. Rencananya kita mau giveaway ya. Tapi memang khusus wilayah yang terjangkau Palangkaraya aja. Dalam kota Palangkaraya aja. Dalam kota. Itu aja dari kita. Oke, semua kondisi anakan lobernya sehat semua ya, teman-teman. Semua.
Gak ada yang cacat, cuman tadi ada bagian kepala aja ya sedikit karena digigitin. Dan itu ya, memang ya agak kecabut aja, jadi nanti bisa tumbuh sempurna lagi kok. Oke teman-teman, ini dia hasil panen kita hari ini. Mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Next time kita akan ajak teman-teman lagi panen burung robot. Panen robot lagi sambil kita nunggu mereka bertelur ya teman-teman. Oke, stay tune ya, terus. Stay tune terus di Warna-Warni saya, Sani dan Alia. Dah. Ayo, ayo, atraksi, atraksi. Nah, mau diambil. Behind the skin. Mata. Mau kita gabung lagi, teman-teman. Gabung lagi. Oke. Ya, lobet tuh kadang tuh karakternya tuh unik-unik. Khususnya lobet kita. Karakternya unik-unik, teman-teman. Nah, dia sudah mulai makan, sudah bisa macam millet.